terus menerus bagi Partai Golkar karena itu adalah ikrar Partai Golkar. Kemudian yang terakhir, potensi pengakar dan responsif yang harus kita terus tumbuh kembangkan di Partai Golkar ini agar Partai Golkar menjadi partai yang bermartabat di hati masyarakat dan mencintai masyarakatnya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, KPLPAR harus memberikan tekad pada hatinya. Kalau KUKAR bisa 19 kursi, insya Allah Bapak tadi harus 14 kursi, kalau bisa lebih Pak. Karena luas wilayah kami itu 23.263,10 km². 36 kali lipatnya kota Samarinda, luas wilayahnya. Dengan jumlah penduduk yang sama. Jadi lelahnya saya 36 kali lipat Bapak, hanya untuk keliling kota Kabupaten Kutai Kartanegara. Jadi kalau Samarinda ini disusun 36 kali baru sama dengan Kutai Kartanegara. Dengan ketidaklelahan Bapak untuk melilingi Samarinda yang hanya 10 kecamatan, saya minta kepada Pak Gafar dan seluruh jajarannya untuk memenangkan Partai Golkar lebih baik lagi di tahun-tahun ke depan. Siap? Siap! Siap! Yang jadi caleg, yang sudah jadi duduk fraksi harus jadi lagi. Siap? Siap! 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 Harus sering berada di masyarakat. Siap? Siap! Terima kasih. Bapak Ibu sekalian saya hormati.